Oke guys, kembali lagi bersama di Gotham Gaming. Kita kembali memainkan game Harvest Moon Back to Nature PS1 ya. Gua mainnya di HP. Oke, kita melanjutkan kembali karena kemarin kita sudah kerja keras mendapatkan uang ya. Kemarin itu duit kita 5.200 ya. Sekarang kita coba cek dengan menjual telur rebus dan tambang menggunakan tong yang kayak tong sampah itu dapat berapa ya sehari. Oke, kita cek. Kita mendapatkan kisaran 1.700-an guys. Ya lumayan lah mendapatkan 1.700-an ya. Karena itu cuman itu doang, nanti belum dari panen guys nih. Sehari, tiap hari seperti itu, telur-telur direbus terus dapat apa namanya 30 itu, wah seminggu udah berapa tuh, jadi banyak duit guys. Oke, sip, kurcaci mantap. Oke, kita panen tomat guys. Ini ngomong-ngomong, gua tomat ini kena badai guys, jadi apa namanya tomatnya hancur. Duh, susah lagi. Oke, mantap, kita masukin dulu ini. Gua jagung enggak ini guys, enggak panen-panen, lama banget jagung guys, baru panen sekali doang gua jagung. Oke, kita cek dulu ini ada pos kah. Oh, tidak ada apapun. Siap, langsung saja kita menuju ke sini, ke kuda. Kita ajak ngobrol tiap hari, kita sikat tiap hari biar lope-lopenya bertambah. Oke, sudah gogon cepat besar. Oke, mungkin tahun depan dia udah besar ya. Udah besar dan bisa diikut sertakan lomba balap kuda. Oke, langsung ke kandang ayam ya. Oke, kandang ayam. Masukin dulu ini. Oh ya, ini ikan ini kalau misalkan kita kasih pakan tiap hari tuh bisa ini guys. Apa namanya? Bisa ini apa namanya ya? Pakan bisa beranak, bisa jadi nambah sendiri guys. Kalau ikan udah banyak, jadi oke siap. Salah pencet lagi. Lumayan dapat telur 10. Ini kalau bisa ini gua lumayan nih. Sayangnya cuma 9 guys. Yang bisa dibawa ke itu cuma 8. Sebenarnya 9 juga bisa guys, tapi ribet. Duh, ngalangin lagi. Sip. Kita panen telur guys. Ini enaknya kalau punya peternak ayam itu cuman kita cuman modal satu ayam doang 1.500. Nah terus kita ini guys, kalau dapat telur kita apa namanya, kalau bahasa Sundanya mah disileng leman guys. Bahasa Indonesianya apa ya, kalau ini kalau ayam di apa ya namanya, gue lupa lagi kalau bahasa Indonesianya apa ya, sileng leman bahasa Indonesianya apa ya, dierami. Oke, dierami guys. Oke, siap. Udahkah? Oh, dua lagi.
kita langsung menuju pulang seperti biasa. Kali ini kita mencari uang seperti biasa ya. Oke, wah ini kebun kita bagus apa jelek guys? Ini soalnya belum jadi nih. Nanti gua pas bulan fall gua mau di inilah. Ditata ulang. Oke, sip. Kita bawa ini seperti biasa. Biasa bawa ini. Menuju ke gua pertambangan spesial HPS Moonbeck. Tunetur. Oke, mantap sekali. Kita langsung saja masuk ke dalam ya. Sip. Kita langsung ngacul salah. Wis dapat duit. Baru juga main sudah dapat ini, guys. Mantap sekali. Oke, dapat duit. Langsung perak, cuy. Mayan. Mayan. Semakin ke bawah itu semakin ini, guys. Semakin mantap. Oke, baru juga main udah. Ada aja lubang turun ke bawah. Lumayan. Oke, dapat batu. Wih, ada emas, cuy. Anjir, lumayan bagus nih. Waduh, emas lagi, cuy. Ada lubang. Lubang kenikmatan. Masukin dulu deh. Langsung menuju ke bawah. Hup. Macul terus. Nih, petani sukses yang rajin seperti ini. Aduh, kalah dibuang, anjir, tolol. Aduh, wah. Capek nih. Cepet banget capeknya. Taduh deh, lumayan di sini. Udah, langsung aja lah. Berapa nih? Baru 6, cuy. Masih 24 lagi, guys. 24 tambah 8 berapa tuh? 32. Oke, 2. 3. 4. 7. Emas. Emas lagi. Emas lagi. Batu. Kacau. Batu lagi. Perak. Oke, kita masukin dulu. 6 ditambah 9 baru 15. Masih ada banyak, guys. Langsung kita cari di sini, guys. Waduh, udah mulai capek nih bayar nih. Ini kalau kita sampai duduk, kita ini, guys, kita sudahi aja, guys, gak apa-apa. Kayaknya gara-gara kemarin deh, jadi bangun tidur kurang fit. Kemarin hujan-hujanan, harusnya jangan hujan-hujanan ya, biar tetap badannya fit. Oke, mantap sekali. Oke, mantap sekali. Oke, mantap sekali, dapat, cuy. Wah, mantap sekali. Banyak kali ini, guys. Oke, mantap. Kita cari di sini dulu deh. Oke, cukurukuk. Kukuruyuk. Siap. Sip. Lumayan, lumayan.
lumayan dapat tembaga juga lah, yang penting bisa dijual. Langsung bawa aja lah ke bawah. Oke, dapatnya tembaga terus di sini guys. Wah, udah fix. Kita langsung pulang aja guys. Berbahaya nanti kita bisa sakit guys. Oke, sebelum itu kita akan berendam dulu di sini guys untuk memulihkan stamina ya. Sampai tertidur beberapa detik langsung kita loncat ke atas. Oke, kita tunggu dulu selama 2 jam. Mantuk guys. Aduh. Oke. Kita sudah tertidur dan lumayan tenaga kita menjadi bertambah lagi karena kita sudah mandi air panas. Oke, kita langsung ngapain masuk ke situ ya, tolol banget. Aduh, kita masuk dulu deh, kita cek dulu tanggal ya. Ini sapi, yang ini apa nih, kembang api lah berlangsung malam hari di pantai mineral. Oke, kita harus mengajak si ini guys sebelum hari haknya, kita harus mengajak cewek bareng-bareng guys. Oke. Oke, kita langsung saja menuju ke apa ya, Yodel Ranch kalau nggak salah ya namanya, Yodel Ranch. Oke. Oke, kita berada di festival sapi. Mantap-mantap nih sapinya nih. Oke, kita coba tanya-tanya deh. Nih. Semua sapi terlihat baik, benarkah? Anjay. Gadis baik. Ini orang-orang pada punya sapi, kandangnya di mana dia? Guys, Jack, aku punya mata jeli pada sapi. Oke. Sapi diperlakukan beda di beberapa negara. Oke. Ini ada sepupuri nih. Aku mulai minum susu sekarang, kupikir rasanya enak. Eli. Gods, sapi ini akan pasti kalahkan aku dalam tes kuat. Oke, sini Saibara. Pak dokter. Gak ada si Karen ya. Karen jarang banget ini. Taruh. Oke, kita langsung saja, nggak bisa ternyata. Hampir saatnya putuskan pemenangnya. Apakah sudah lihat pada sapi-sapi lainnya? Ya sudah. Oke, baiklah, tolong semuanya segera kumpul. Menangnya sapi siapa ya? Ini kalau punya gua, sapinya ada lope-lopenya. Nggak ada pemenangnya, coy. Coba kita tanya lagi deh. Wah, nggak asik ternyata guys. Festival sapinya nggak asik. Kita nggak tahu pemenangnya siapa guys. Oke, itu tadi asik. Alah, bohong. Nah, kita kembali bekerja. Kerja lagi cuy. Sesuai dengan fakta kehidupan.
Meskipun sudah liburan, kita harus kerja lagi. Kecewa. Oke, mantap sekali. Kita save dulu. Tulis diary, langsung tidur. Oke, mantap sekali. Kita di save. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton ya. Bagi kalian ada tips-tips trik buat Harvest Fund ini agar cepat banyak duit, agar cepat berbaur dengan penduduk, agar cepat mendapatkan lope-lope dari cewek-cewek yang ada di sini, boleh di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Oke, see you di next video. Bye-bye.